Nang, ayo nang, santai yang. Bawa nang, bawa nang. Kasih nang, kasih nang. Ayo, ayo, ayo. Babak penyisihan grup. Wisnu Putra Arjuna PS Purnama. Free kick Purnama. Keluar lapangan, tendangan gawang untuk SSB Wisnu Putra Arjuna dilakukan oleh pemain belakang Galih. Ya, dibuka melebar, diterima oleh Lanang, dikontrol. Asenang. Iya. Menuju ke Prabu. Prabu di keeping. Iya, diberikan ke temannya. Berhasil dicuri. Komang. Dicuri oleh pemain Wisnu Putra. Komang masih digocek. Ditahan. Masih bertarung. Ya, Pandya. Ya, pelanggaran untuk SSB Wisnu Putra. Arjuna mencari gol. Arjuna mencari juara. Ayo Arjuna. Gol. Ayo ciptakan gol sebanyak-banyaknya. Tendangan free kick oleh Lanang. Dan. Boom. Yah, masih ditahan tendangan keras dari Pandya. Igede Pandya. Dari sesetan. Ayo Pandya. Masih 0-0. Tendangan pojok dilakukan oleh Lanang. Boom. Bisa ditahan. Ayo Gale. Ya, tengah ya. Masih dibawa. Kasih. Ah, ayo nang, kasih nang. Boom. Dan. Gol. Ases Lanang. Gol Prabu. Lagi. Menit ketiga. Gol pertama bersarang ke gawang Purnama. Bulan Purnama. Wisnu Putra juara. Masih dikejar. Dicuri oleh Pandya. Kasih ya. Mantap. Ayo Bu. Kasih Bu. Nang. Gol. Lanang Ases Prabu. Menit ketiga lagi. Berselang berapa detik. Ayo dicuri sama Pandya, di body cas, dikejar, ditutup, dihalangi, yah, dibuang saja, masih dikontrol Galih, masih kocak, yah. Diberikan ke Komang ke boom. Ke Prabu. Masih bisa dicuri. Masih bisa ditahan. Dan boom. Ya. Masih ditahan Komang. Boom. Ya. Prabu. Ya. Masih kontrol. Kurang cermat. Kurang pas. Ya. Dicuri sama Komang. Dharma. Ya. Terjatuh. Bukan pelanggaran. Masih pertarungan sengit di tengah lapangan. Bola keluar. Lemparan ke dalam untuk Purnama. Iya, masih dicuri sama Lanang. Ayo Prabu. Iya, ditendang saja sekeras-kerasnya oleh kiper. Iya, dicuri sama Pandya. Yes.
pelanggaran. Maju maju nang, maju nang, maju nang, maju nang. Ayo nang, ayo nang, ayo nang. Boom. Iya. Diberikan kepada Lanang, diberikan. Ayo depan nang. Depan nang. Ayo nang, ayo nang. Kasih nang, kasih nang. Boom. Ya, bagus Lanang. Dan. Belum berhasil. Ayo ya, siap ya. Ayo ya, siap. Dan ayo Prabu. Kasih ya. Kurang keras ya passingmu, biasa sekali ya. Lemparan ke dalammu untuk Wisnu Putra. Ayo ya. Lepas. Terkena tangan di depan dia. Free kick untuk Purnama. Dan boom, ya, dikontrol oleh pemain Purnama dan diberikan ke Prabu oleh Lanang. Dan iya, masih dicuri oleh Pandya dan push, masih bisa diambil dan keluar lapangan. Tendangan sudut untuk Wisnu Putra Arjuna. Komang Dharma menendang dari pojok cinta untuk sang juara. Apakah berbuah gol? Dan boom. Ternyata Kolo sudah diganti. Komang Dharma sudah diganti dengan Kolo. Diambil saja oleh kiper penjaga gawang dari Purnama. Galih kontrol dikembalikan kepada Semi kepada Lanang, namun dicuri dan galih, dan Semi masih dibuang ke depan untuk Purnama dan boom, ya, salah passing berbuah tendangan gawang. Ditendang oleh siapakah? Semi Molina. Dan boom. Cukup pelan saja, digiring ke pinggir dan masih digiring dan diberikan kepada Kolo, dicuri, namun ya Pandya masih bawa, diberikan kepada Prabu. Boom. Kolo mencuri dan boom, diambil oleh Prabu. Berhasil dicuri oleh Purnama dan masih berusaha dikejar oleh Kolo, dicuri oleh Pandya. Boom, diberikan kepada Kolo kepada Prabu, namun berhasil dihalau oleh pemain nomor 7 Purnama dan boom, diberikan kepada boom. Tendangan menggunting oleh Prabu, namun belum berbuah gol dan diberikan kepada Pandya. Buka ya. Dan Lanang masih menunggu dan diberikan kepada Lanang kepada Pandya. Pandya, ayo ya. Ya, kurang keras ya. Dan Pandya lagi zoom. Bagus. Set. Dan Lanang kepada Prabu, namun berhasil dipotong. Pandya masih berusaha mengejar. Ayo Lanang. Ayo curi nang. Ayo nang. Nang. Dan Kolo kepada Prabu. Prabu kepada Kolo. Aduh, ditangkap, dipeluk saja sama penjaga gawang Purnama. Melambung, tidak berhasil di heading sama Semi pemain belakang. Dan gelandang menyerahkan kepada sayap kepada, ya, masih digocek, diberikan pemain tengah. Ayo ya. Semi kepada Lanang kepada Pandya kepada boom, kepada Kolo, namun berhasil dipotong pemain nomor 3 Purnama dan menghasilkan lemparan ke dalam. dan
berhasil dicuri. Namun berhasil dicuri lagi, berhasil dicuri dan berhasil dipotong oleh Semi, pemain belakang, diberikan kepada Kulu, diberikan kepada Kulu dan diangkat. Berhasil dipeluk hangat mesra oleh kiper Purnama dan boom, dibuang saja ke depan. Pertandingan babak pertama berakhir. Istirahat, minum air mineral. Sementara susunan pemain, Prabu striker, Lanang sayap kiri, Kulu sayap kanan, Pandia gelandang, ada Galih bek dan Semi Molina dan kiper Ogen dari Ubud. Ya, kita mencoba melihat para supporter dari Ubud, ibu hamil anak dari kiper Ogen. Kembali ke tengah lapangan, hanya ada wasit dan pemain import dari Jerman, ada Leo. Masih striker Prabu, sayap kiri Lanang, dan pemain tengah Pandya diganti oleh Bagus. Bek masih Galih, namun Semi diganti oleh Albert. Kiper masih Baby Bear Wisnu Putra, Chi Ogen. Ya, sudah diambil dan boom, mengenai tangan pemain Purnama, menghasilkan free kick. Apakah mengarah ke gawang? Apakah mengarah ke gawang? Dan boom, dikop menggunakan kepala oleh Purnama dan dibuang. Boom, dibuang ke tengah, diambil oleh Leo, diambil oleh Leo, digocek. Iya, body charge. Come on Leo. Digiring ke tengah. Come on Leo. Boom, dibuang ke atas. Iya. Bisa ditangkap oleh kiper Purnama. Langsung buang ke depan. Namun di sana ada Gilbert, diberikan ke Lanang. Lanang menendang dengan kaki kidalnya. Iya, masih dikiping, dibuang, diumpan, namun dihalau saja oleh pemain belakang Purnama dengan punggung nomor 8. Lemparan ke dalam oleh Lanang, diberikan kepada Bagus, menusuk ke dalam, diberikan kepada Prabu dan masih dibawa ke dalam, masih ke belakang, dikembalikan belakang, dan Galih mencoba keeping dan boom, diberikan ke Bagus, ada Prabu. Gol. Menambah gol. 3-0. Apakah masih bisa menambah gol? Wisnu Putra Arjuna, mencari cinta sejati, mencari juara. Sudah ditenang. Dan dicuri oleh Leo, pemain dari Jerman. Dan ada Bagus, masih mencoba mencuri. Diberikan kepada Lanang. Lanang memberikan kepada siapa? Yang jelas bukan kepada wasit. Dan diberikan kepada pemain tengah, namun lewat. Dan ada Leo. Leo memberikan kepada Bagus, namun dipotong. Dan ada Albert masih. Albert menendang kaki kidalnya. Yah, banyak pemain kidal di SSB Wisnu Putra. Dan. Gol! Gol lagi. Menjadi 4-0. Yah, di sana ada supporter garis keras. Sing siap-siap. Laskar Tunjan Kepuh Lanbingin SSB Wisnu Putra dan Wisdra Pamili. 4-0 dan lagi-lagi 4-0. Dari titik tengah, peluit sudah dibunyikan dan boom. Dan mencuri Lanang kepada siapa? Dan masih dicoba dibawa, digiring ke pinggir lapangan dan operan sangat bagus, namun tidak berhasil. Diheading oleh Leo dari Jerman.
Kasihan kiper SSB Wisnu Putra. Panas-panasan tidak mendapat bola. Kayaknya butuh tikar untuk dia duduk. Masih lemparan ke dalam untuk Purnama. Dilempar, dilempar, dilempar ke mana? Dilempar ke dalam lapangan. Dilempar, dilempar menggunakan apa? Menggunakan tangan. Dikontrol oleh Leo dan boom! Tendang oleh Prabu dan dicuri oleh Lanang namun berhasil ditahan oleh pemain belakang SSB. Purnama dikontrol oleh Galih. Diambil oleh Albert, dicuri oleh Bagus. Leo. Ah, dibawa ke pinggir dan boom. Belum. Masih dibawa ke tengah dan bagus kepada Prabu, kepada Lanang. Shot! Masih ditahan dengan menggunakan tangannya. Hadiah penalti untuk Wisnu Putra Arjuna. Penendang Prabu. Apakah berbuah gol? Mari kita berdoa. Tidak cukup hanya berdoa, tapi juga berusaha untuk menang ke dalam gawang musuh atau gawang lawan. Gawang lawan ya, bukan musuh. Tidak ada musuh di sini, semua teman, semua kawan. Dan gol! 5-0. Dibuang saja keluar lapangan. Pergantian pemain, Galih diganti oleh Komang Dharma. Komang spesialis sayap menjadi bek. Albert sayap menjadi bek untuk melatih pemain untuk menjadi serba bisa. Dicuri oleh Lanang, diberikan kepada Prabu. Prabu heading dan ditangkap saja oleh kiper Purnama. Dipeluk, ditendang. Bisa dicuri oleh Albert, diberikan kepada Lanang. Lanang kepada Albert lagi. Albert kepada siapa? Kepada Prabu. Ayo! Mamun berhasil dicuri. Dianggap pelanggaran oleh wasit yang memimpin pertandingan kali ini. Wasit di sini memakai jersey kuning. Purnama memakai jersey ungu. Wisnu Putra Arjuna memakai biru muda putih. Sudah ditendang oleh kiper, dicuri oleh Albert, diberikan kepada Prabu. Prabu kepada siapa? Kepada siapa? Kepada Leo. Leo membawa bola. Leo membawa bola dan Leo masih menggiring bola, diberikan kepada Bagus. Namun ada di situ ada Prabu dan Prabu menendang dan di pinggir gawang. Belum berbuah gol. Belum berbuah manis. Tendangan gawang untuk Purnama. dicuri oleh Albert dan boom, berhasil ditangkap, dipeluk. Udah kamu main belum? Halo guys, ketemu lagi dengan dan boom, masih belum berhasil. Om capek kalau ngomong terus. Om juga butuh istirahat. Dicuri oleh Bagus, diberikan kepada Prabu. Prabu heading kepada Albert dan boom, menggunakan kaki kidalnya, kaki terkuatnya.
berhasil dicuri namun diambil lagi oleh Bagus-Bagus, memberikan kepada Prabu-Prabu dan bersarang lagi ke gawang lawan. Kembali gol. 6-0. 6 untuk Wisra, 0 untuk Purnama. Dan ditahan Mang, ayo Mang, Mang. Dan ditangkap oleh kiper kita Ogen dari Ubud. Ditendang dengan tendangan kaki terkuatnya. Menuju ke siapa? Masih di situ ada Leo dan Galih. Galih menendang, kembalikan kepada ke Prabu. Prabu mengontrol. Apakah berbuah gol? Dan boom! Gol! Menjadi 7-0. Kembali 7-0. Berakhir. Babak kedua berakhir. Pertandingan kali ini dimenangkan oleh Wisra Arjuna. Salam jail, kompak selalu. Damai. Mohon maaf jika ada salah kata. Ingat subscribe, like, and comment.